Kemudian tentu saja juga dengan peredaran rokok ilegal akan mengurangi penerimaan negara. Kami berharap kerjasama pusat ini nanti akan berlanjut. Harapan yaitu masalah kandungan tar dan kofinya yang tidak terkontrol. Asin pendapatan rokok ilegal. Kami menemukan satu itu. Nah ini adalah hasil operasi penindakan selama 2020 yang sudah mendapatkan urutan untuk pemusnahan. Berikut ini adalah pemusnahan secara psikologis. Pemusnahan itu dilakukan serentak di wilayah kantor wilayah Jawa Timur 2 dari kantor Majelis Tinggi Kota. Pemerintah Kabupaten Probolinggo tetap konsisten dalam menegakkan produk-produk yang ilegal. Jadi terhadap pemberantasan, pencegahan dan pemberantasan terhadap produk-produk ilegal. Upaya-upaya sudah dilakukan bagaimana melakukan pembinaan, sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan rokok yang ada atau IKM-IKM rokok yang ada di Kabupaten Probolinggo. Bagaimanapun produk ilegal ini nantinya akan merugikan negara sendiri dan juga merugikan konsumen karena bisa-bisa tidak melalui produk atau GKM atau melewati proses produksi yang baik dan benar. Inilah yang kita cegah. Sebenarnya kita menjaga untuk kepentingan negara dan juga menjaga konsumen. Beberapa wilayah itu memang banyak masyarakat, pengusaha kecil itu yang tidak paham. Dan ini yang akan dipergunakan atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengedarkan rokok-rokok ilegal. Kami sudah seringkali mengadakan operasi bersama dengan Bia Cukai di lapangan. Nah ini akan kami tidak lanjuti nanti untuk memberikan edukasi kepada pengusaha-pengusaha kecil yang ada di bawah.